Go! Lu spektakuler, Remox Indonesia. Oke, kita akan tentukan saja langsung di sini. Siapkan semua pengetahuan Anda. Kita rembukan langsung di Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Saya akan bacakan pertanyaan pertama saya dengan nilai 60 poin. Nama kesenian tradisional khas Provinsi Banten yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh manusia dari berbagai macam benda-benda tajam. Pandai acting. Nebus. Betul. Baru gue lihat lu berfungsi dah. Nebus. Dari berbagai macam benda tajam disebut apa? Dia menjawab debus dan itu benar. Ya! Hati-hati, kita akan ke pertanyaan kedua. 70 poin. Pada pembuatan film. Apa? Pada pembuatan film. Apa istilah lain untuk kata screenplay? Acting. Kelar lo gak bisa jawab. Lo berhenti jadi pemain film. Apa? Screenplay. 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 Kata lainnya sih. Screenplay. Screen. Play. Apaan, apaan Gaby pencet-pencet? Paus. Lu? Lu apa tadi? In play. Iya, tadi barusan lu sebut. Mainin layar. Salah! Tebar pesona. Ini adalah 70 poin. Apa istilah lain untuk screen play? Screen play monitor. No, jangan diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Takutnya nanti bisa istilah beda. Istilah lain. Iya, istilah lain. Screen play. Mau coba? Saya kasih waktu sedikit lagi. Screen play. 3, 2, 1. Penayangan. Apa? Penayangan. Penayangan. Apakah benar? Ternyata salah. Jawaban yang benar adalah skenario atau naskah film. Jadi hampir benar. Itu namanya screenplay. Oke, tidak apa-apa. Kita ke pertanyaan ketiga dengan 80 poin. Perhatikan baik-baik. Grup musik ini memiliki formasi awal vokalis bernama Hedi Yunus, Roni Waluya, dan Carlo Sabah. Pandai acting. Kahitna. Kahitna, saya kunci. Meski sering berganti vokalis, namun grup ini terus eksis dengan lagu-lagu romantisnya yang sebagian besar diciptakan oleh Yovie Widianto. Pertanyaannya, siapa nama penyanyi wanita? What? Yang menyanyikan ulang lagu Kahitna. Wah. Yang berjudul Mantan Terindah. Jawaban Pandai acting. Salah. Salah. Salah, salah. Ya, kecepatan. Tebar pesona. Raisa. Siapa? Raisa. Raisa. Aduh, benar lagi. Jawabannya benar. Tahu gue itu tapi kecepatan. Kita ke pertanyaan keempat, 90 poin. Apa istilah bahasa Indonesia untuk internship? Nah. Belum, sorry. Udah pencet. Apa istilah dalam bahasa Indonesia? Magang. Saya kunci. Apa istilah bahasa Indonesia untuk internship dalam dunia kerja? Magang. Benar! Yeay! Oke, kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Ya, pertanyaan kelima, 100 poin untuk menutup babak ini. Sekaligus saya akan menghitung keseluruhan poin kalian. Dan kalau kalian benar, kalian boleh serok duit bersama DJ Kapal Selam. DJ banget dong, Bos! Siap ya? 100 poin ya, peserta tebar pesona pada acting? Ya. Siap, oke. Okay. Ini dia. Dalam dunia fashion, apa sebutan untuk sosok yang menjadi inspirasi... Oh. Aduh,
cepat sekali tebar pesona. Cepat sekali. Iya, silakan dijawab. Muse. Kita kunci. Dalam dunia fashion, apa sebutan untuk sosok yang menjadi inspirasi atau ide perancang busana dalam membuat karya? Muse adalah jawaban yang sayang sekali. Benar! 100 poin! Silahkan naik ke atas. Oke, ladies. Tunjukkan pesonamu. Siapa yang akan serok di sini? Kristiana? Oke, gak boleh pakai serokan atuh. Oke, matamu akan kita tutup. Waktumu 30 detik, kamu akan menyerok dengan satu tangan. Oke? Kristiana. Oke, kalau begitu. Kristiana, waktu 30 detik mulai dari sekarang. Let's go! Akan serok. Dua, satu, habis. Oke, silakan dibuka, Kristiana. Tepuk tangan, banyak banget. Kita akan hitung dulu ya. Oke. Total yang kalian dapat, 4.250.000. Selamat, silakan kembali. Yes. Tambahan 4.250.000. Tapi apakah tambahan poinnya cukup untuk membawa tebar pesona maju ke babak utama? Kita akan lihat dulu dari Pandai Acting. Babak pertama 120 poin. Babak kedua menambah 50 poin. Babak ketiga menambah 150 poin. Totalnya 320 poin. Tebar pesona. Babak pertama 30, babak kedua 250 poin, babak ketiga 180 poin, totalnya 460 poin. Membawa tebar pesona menumbangkan tim Pandai Acting. Selamat kalian maju ke babak berikutnya, tentukan satu orang. Pandai Acting, kalian harus mengakui kekalahan kalian ya. Okay. Yes, tapi saya suka semangatnya. Kalian berusaha dengan baik, tapi keberuntungan belum berpihak dengan kalian ya. Mungkin lain kali jangan bawa cemor ya. Dia cuma berfungsi satu kali doang. Tapi nggak apa-apa, apresiasi harus diberikan. Thank you, cemor. Yes, jangan lupa saksikan ya. Montir cantik ya. Yes, oke. Kita akan bermain dengan tebar pesona. Siapa dari kalian yang akan mewakilkan? Michelle. Oke, kita akan lihat Michelle sebentar lagi setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Let's go!